Giant Killer di Don Duyung. Yang segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Saudara Wahab. Yang saya hormati Saudara Adli Pesuri Japas Negeri Melaka, yang berhormat Saudara Syamsul, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ucapkan terima kasihlah bagi pihak DAP Melaka kepada semua yang telah membantu DAP dan juga PAS, PKR dalam pilihan raya yang baru lepas, yang mana kita dapat satu kejayaan. Saya ingin rakamkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, dan juga bawalah mesej kita pada mereka yang tak hadir pada malam ini. Malam ini saya ucapkan terima kasih kerana kita ada cabutan bertuah. Bagi Barisan Nasional, dia cabutan bertuah sebelum undi. Kita cabutan bertuah selepas undi, ya. Itu tak ada masalah. Itu beza ni. Kalau tak dapat, nanti kita tutup lampu sekejap dapat. Tutup lampu. Itu cara dia. Saya fikir 2 hari 2 malam cara untuk menipu. Saya pun tak boleh dapat cara untuk tutup lampu. Sebab di kawasan saya Tun Tija, pegawai TMB nak masuk 3 kali tak boleh masuk. Saya punya ahli 17 orang halang di depan, tak bagi kereta TMB masuk. Sekolah Tun Tija, dia nak masuk, kita pun tak tahu. Dia kata nak semak, nak cek periksa, tengok ada bekalan elektrik. Bekalan elektrik jauh boleh nampak, dia masuk dalam. Kita takut dia apa ni, ambil switch itu apa, fuse, keluarkan saja, itu habis. Saya menang sikit saja, 205 undi sikit saja. Kali pertama saya tanding, saya dapat 1,189 tahun 95. Kali kedua saya dapat 1,984 kali kedua tahun 99. Kali ketiga 354 sahaja. Hampir-hampir out. Tahun 2008 naik sikit, 1,399. Kali ini turun lagi, 205. Ini kalau tak tutup lampu pun kadang-kadang boleh kalah. Dia tutup lampu, saya kalah 2,000. Itu kemungkinan besar boleh berlaku. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita sama-sama meraihkan kita punya kejayaan. Saya nampak ada banyak kawasan sudah ada kemajuan. Saya ucapkan tanya kepada PKR kerana ada kemajuan dan sudah menang kerusi Bukit Katil. Dan juga saya ucapkan tanya kepada PAS, ada kemajuan dan juga sudah menang kerusi Bukit Baru. Ini bukan senang nak menang. Kita sudah usaha banyak, kita sudah kerja kuat dan sebagainya. Tapi kita kalah kepada jentera-jentera kerajaan. Banyak cara tipu dia. Di kawasan saya, sekolah pendidikan khas, orang UMNO masuk dalam pakai topi SPR. Pakai topi SPR. Saya tengok, you agent ke? Dia bukan. Pekerja ke? Bukan. Semua bukan, tapi ada topi SPR. Dia masuk dalam, dia salam, salam, salam. Saya minta itu pegawai SPR, keluarkan dia. Kalau tak keluar, bagi saya topi. Saya minta ahli saya masuk banyak-banyak dalam, semua pakai topi. Itu SPR pegawai, dia minta saya, you jangan cakap banyak-banyak. Saya cakap saya calon. Hari ini saya paling mustahak, paling penting, paling besar. Saya bayar deposit. Itu sebab saya dah hak, dah tahu. Saya tahu pun faham undang-undang juga. Saya sudah 5 kali bertanding, bukan 1 kali bertanding. Saya 5 kali. Saya bagi tahu dia, baru dia minta dikeluar. Orang yang keluar itu, ayah kita tanding mah, kita apa ni, apa salahnya ke saya dalam, saya salam. Kalau dia boleh salam, orang PAS pun boleh salam, orang PKR pun boleh salam, orang DAP pun boleh salam. Kenapa bagi UMNO saja masuk dalam salam? Itu tak betul. Orang MCM masuk dalam, jerit. Dia panggil saya anjing. Orang MCA itu pengikut apa ni, Gantian Lu. Dia punya abang ipar. Dia nampak saya, dia jerit anjing. Saya tengok sebelah kiri kanan, tak ada anjing. Dia minta dia panggil siapa anjing. Kalau saya anjing, saya sumpah menang Gantian Lu, dia langsung tak cukup layak jadi anjing, betul tak? Saya anjing, dia tak layak jadi anjing sebab dia kalah kepada saya. Tapi
Tapi saya tak mau cakap sombong. Saya tak mau cakap sombong. Kita menang atas usaha rakyat kita. Semua orang bantu kita, kita menang. Dia marah saya pun, saya diam. Saya diam. Saya faham, saya tak gaduh sama dia. Sebab saya tahu mereka sudah banyak kerja di belakang. Tapi saya usaha atas kekuatan dengan sokongan rakyat kita. Itu yang paling penting. Itu sebab, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya tak mau ucap panjang lebar. Sebab kita kena rehat sebentar. Selepas bulan ini, bulan depan kita start engine kita, kita mula kerja. 5 tahun kita tumbangkan Barisan Nasional Balai. Dulu kita cakap ini kalilah. Kita cakap lagi satu kalilah, boleh? Boleh, kita jangan putus asa. Saya punya kawan, dia jumpa saya, kita tak jadi kerajaan, dia 2 minggu tak temut kerja. Dia sedih 2 minggu. Saya bagi tahu dia malam ni, selepas kita berjumpa, minggu depan hari Isnin kita mula kerja. Kita nak daftar pemilih. Boleh tak? Cari sampai dapat. Mana cukup umur 21, kita masuk orang. Umur 20, kita standby. Umur 19, standby. 18, kita standby. 5 tahun mesti sampai. Janji sampai situ, janji undi, sokong Pakatan Rakyat. Itu yang kita mahu. Itu sebab, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena usaha. Kita kena kerja kuat. Kita janji juga kita akan bantu sama kerja usaha kita bersama dengan PAS, PKR dalam negeri Melaka. Saya dapat puji-puji negeri lain. Melaka, kita 3 parti walaupun kita usaha, ada parti kita parti DAP menang lebih sikit, PKR dapat 1, PAS dapat 1, kita usaha sama. Kita punya usaha telah menarik perhatian pusat kita. Pakatan Rakyat dalam negeri Melaka paling baik sekali. Itu yang kita rasa kita banggakan. Itu sebab, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak teruskan usaha kita. Kita nak teruskan kerja-kerja kita sampai satu hari kita tumbangkan Barisan Nasional. Boleh? Boleh, ya? Janji boleh? Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Sisi Raja.